Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Profitia Davi. Kali ini aku mau memasak cumi balado. Caranya gimana dan bahannya apa aja? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Ini udah aku siapin cumi 1/4 kilo, udah aku cuci dan udah aku potong-potong. Bawang merah 5 siung, bawang putih 3 siung, ada tomat, daun bawang, dan cabai keriting 10 buah. Lalu ada lada bubuk 1/2 sendok teh, ada garam 1/2 sendok makan, kemudian ada kaldu 1/2 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok makan. Lanjut, cuci bersih daun bawang, kemudian potong kecil-kecil ya. Dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya aku lebih bersemangat lagi untuk membuat video menarik lainnya. Kemudian tomat aku potong kecil-kecil. Lalu blender semua bumbunya. Ini aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Blender sampai halus. Lalu panaskan pan. Masukkan bumbunya. Tumis sampai harum. Sudah tidak ditambah minyak lagi ya. Kalau sudah harum, masukkan tomatnya. Kemudian, masukkan air kurang lebih 100 cc. Lalu, masukkan garam. Kaldu, lada bubuk, gula pasir, kalau sudah mendidih, masukkan cuminya. Masak cuminya kurang lebih 3 menit aja ya. Aduk-aduk seperti ini. Belum dimatikan api kompornya, jangan lupa tes rasa dulu ya. Nah, ini terakhir, masukkan daun bawangnya. Baunya udah kerasa enak banget. Nah, kalau seperti ini sudah matang, rasanya juga sudah pas. Terima kasih yang sudah menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.